Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbunallahu wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uth rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih dipertemukan di majelis kitab Bulughul Maram. Dan kita berdoa semoga apa yang menjadi bacaan kita dan pendengaran kita ya menjadi sebuah kebaikan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga itu juga sebab di antara sebab Allah turunkan rahmat dan taufiknya buat kita semua. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga selawat dan salam ini pula tercurahkan kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, dan sahabat-sahabat beliau ridwanullahi ta'ala ajma'in, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa di atas petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Di pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan dari bacaan kita di kitab Bulughul Maram. Dan Alhamdulillah, dengan izin Allah, kita masuk di bab yang baru. Di kitab Jami', namun kita di bab Zuhdi wal Wara', bab Zuhud dan bab Wara'. Dan tentu di pertemuan yang lalu kita diingatkan sebuah hadisnya Nu'man ibni Bashir radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan kali ini kita akan membaca hadis yang kedua dari bab Zuhdi wal Wara'. Namun sebagai mengingat kepada kita semua, di mana beliau menyebutkan bahwa perbedaan antara zuhud dengan al-wara', sebagaimana beliau mengatakan wal farqu bainahuma, adapun perbedaan antara keduanya, anna zuhda, sesungguhnya zuhud itu huwa tarku ma la yanfa' fil akhirah. Jadi meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Yakni maksudnya yazhadu fid dunya wa la ya'ti min ad-dunya illa ma yanfa'u fil akhirah faqat. Dia zuhud dalam perkara dunia dan dia tidak mengambil dari dunia kecuali yang dia ambil perkara-perkara yang mendatangkan manfaat baginya kelak di akhirat saja. Wa hadza la syakka annahu zuhdun fid dunya, maka ini tidak diragukan, maka ini bentuk di antara zuhud seseorang dari dunia. Karena apa? Beliau mengatakan li annahu la yuridu an ya'tiya ila ma yanfa'u fil akhirah, karena dia tidak mengambil atau menginginkan dunia kecuali yang dia ambil yang dia inginkan dari perkara dunia, perkara-perkara yang mendatangkan manfaat baginya kelak di akhirat. Wa amma ad-dunya fala yuriduha itlaqan, sementara dunia baginya dia tidak inginkan secara mutlak, akan tetapi dia ambil bagian dari dunia adalah perkara-perkara yang bisa mendatangkan manfaat baginya kelak di akhirat. Wal wara', sedangkan wara', beliau menyebutkan taruku ma yaduru fil akhirah, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang memudaratkan baginya kelak di akhirat. Itulah wara'. Nah itu saudaraku yang kami muliakan, karena hadis yang nanti kita akan bacakan berkaitan tentang zuhud dan wara', dan semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengaplikasikan dari apa yang menjadi bacaan kita dan pendengaran kita di kitab Bulughul Maram ini. Amin. Qala mu'allif rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal qatifa in u'tiya radiya wa in lam yuqta lam yarda. Akhrajahu al-Bukhari kitabul jihad wa sayr babul hirasah fil ghazwi
fi sabilillah, rakam 2887. Kata muallif, semoga Allah merahmati beliau, dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdu dinar, celakalah hambanya dinar, wa dirham, dan celakalah hambanya dirham, wal qatifah, dan celakalah hambanya qatifah, in u'tiya radiya, apabila dia mendapatkan kesenangan-kesenangan dari perkara dunia, radiya, maka dia akan ridha, wa illam yu'ta, dan apabila dia tidak mendapatkan kesenangan dan keindahan-keindahan dunia, lam yarda, dia tidak ridha. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Saudaraku yang kami muliakan, begitu indah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia di hadis ini, agar kita senantiasa meningkatkan kualitas zuhud kita dan wara' kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih-lebih dalam mencikapi dunia yang hari ini kita berada dan kita sekarang menjalani kehidupan dunia itu sendiri. Maka beliau mengingatkan, tentu perbaikilah kualitas zuhud kita dan wara' kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu kita faham bahwa Allah subhanahu wa ta'ala atau kita adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di sana ada penyebutan hamba selain hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Nabi sebutkan dalam hadis ini adalah sebagai hambanya dirham, hambanya dinar, dan hambanya qatifah. Tentu sekali lagi saudaraku yang kami muliakan, hendaklah kita memperbaiki kualitas hamba ini kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan tentu penghambaan kepada dinar, penghambaan kepada dirham, dan penghambaan kepada qatifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan hamba-hamba tersebut dengan mengatakan ta'isa. Dan kita faham bahwa ta'isa itu adalah binasa dan celaka. Artinya, saat seseorang menyandarkan penghambaannya kepada selain Allah, dalam hal ini adalah kepada dinar, kepada dirham, dan kepada qatifah, maka penghambaan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam celaka dan celaka dan celaka. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan sendiri bagaimana mereka celaka. Karena orientasi mereka hanyalah dunia dan seisinya. Maka Nabi sebutkan, in u'tiya radiya, kalau seandainya dia dapatkan apa yang menjadi orientasinya di dunia, dia akan ridha. Dan sebaliknya, wa illam yu'ta, dan apabila dia tidak mendapatkan dan tidak memperoleh dari orientasi di dunianya, imma dirham yang dia cari, kemudian dinar yang dia cari, qatifah yang dia cari, lam yarda, dia tidak ridha, artinya dia murka. Padahal kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semestinya seorang hamba Allah itu adalah dia ridha dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai. Bahkan dia murka dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala murka atasnya. Bahkan kita akan mencintai terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan Rasulnya. Dan bahkan kita dituntut untuk membenci terhadap apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita mencintai wali-wali Allah, aulia-aulia Allah, dan kita membenci musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala seperti syaitan dan orang-orang kufar. Dan oleh karenanya, saudaraku yang kami muliakan, beliau menyebutkan di sini, di antara hamba yang disebut oleh muallif dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah abdu dinar, abdu dirham, dan abdu qatifah. Karena ini sesuatu yang hina dan merugi, karena Nabi mendoakan hamba-hamba tersebut dengan mengatakan ta'isa, 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 celaka, 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 dan binasa, karena orientasinya adalah dunia.
Bahkan Nabi mentafsirkan dengan mengatakan in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Bahkan muallif hadal kitab mengatakan walidzalik, oleh karenanya sara 'abdan laha, maka dia menjadi hambahnya yang dia cari, dinar, dirham dan qatifah. Lian hadhihi al-asya malakathu, karena ketiga perkara ini, dinar, dirham, telah menjadi atau telah menguasai dirinya. Artinya seakan-akan harta atau dirham-dirham mengatakan, kalau kamu ingin aku, maksudnya dirham atau qatifah atau dinar, maka kamu harus tinggalkan sholat. Berapa banyak orang mencari dinar dan dirham bahkan al-qatifah, tapi melalaikan sholat. Jadi seakan-akan dinar dan dirham juga mengatakan, kalau kamu ingin aku dirham, dinar, bahkan qatifah, maka coba tinggalkanlah orang tuamu. Durhakalah kepada kedua orang tuamu. Berapa banyak hari ini demi dinar, demi dirham, demi qatifah, mereka mau melukai dan bahkan durhaka kepada kedua orang tuanya. Bahkan sampai memutuskan hubungan silaturahim kepada kedua orang tuanya, sanak saudarinya. Karena apa? Karena orientasinya adalah dirham, dinar, dan kemudian qatifah. Oleh karenanya, bagi mereka yang orientasinya seperti itu, maka Nabi SAW selalu berdoa dengan mengatakan, ta'isah, 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 celaka dan binasa, celaka dan binasa. Bayangkan saudaraku, hari ini yang kita orientasinya adalah harta dan harta dan harta, dinar, dirham, maka hendaklah kita mudzakar dan muhasabah. Justru yang kita menghambakan diri ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau juga bahkan mengatakan anna hadhihi al-asya' al-thalathah, bahwa tiga perkara ini yang dalam hadis disebutkan, dinar, dirham dan qatifah, hadhihi al-asya' malakat qalbuhu, artinya hatinya telah dikuasai dari tiga perkara itu. Pikirannya, akalnya, bahkan keinginannya, orientasinya adalah penghambaan kepada dinar, harta, kemudian al-khamisah. Maka Nabi selalu berdoa kepada mereka, ta'isah, ta'isah, celaka, celaka. Maka oleh karenanya mu'alif mengatakan di sini, fasaratil ubudiyatu min wajhain. Seorang itu menghambakan dari dua sisi. Sisi yang pertama, kata beliau, al-wajhul awal, annahu qad dalla laha, karena dia telah menghinakan, merendahkan dirinya untuk perkara-perkara dunia tersebut, dinar, dirham dan qatifah. Artinya dia tidak akan ridha kalau hal itu dia peroleh. Dia akan ridha kalau hal itu dia peroleh, dan dia tidak akan ridha jika hal itu dia tidak peroleh. Artinya mendapatkan dan tidak mendapatkan tergantung dengan apa yang dia inginkan. Dia itu orientasinya dunia. Sebagaimana dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsirkan, in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Dan sisi yang kedua, mu'alif mengatakan al-wajhu tsani annaha malakat qalbahu. Artinya hatinya sudah dikuasai dari ketiga perkara tersebut. Di mana cara berpikirnya, kemudian akalnya, bahkan usaha dan gerak-geraknya, tidak lain tidak bukan orientasinya adalah ketiga perkara itu. Waliyadubillah. Baik saudaraku, kita akan lanjutkan bacaan ini di segmen berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saudaraku yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah.
Oleh karenanya, sekali lagi, hendaklah kita memperbaiki kualitas zuhud dan wara' kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Nah, di antara min fawaid hadal hadis, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi kita baca dan kita dengar, beliau mengatakan, fihi dalilun ala anna man kanat himmatuhu ad-dunya yarda li husuliha wa yaghdabu li fawatiha fa innahu khasir. Maka ini hadis sebagai bukti jelas orang yang keinginannya, cita-cita dan harapannya adalah dunia, yang ia ridha jika dia memperolehnya dan dia akan murka jika dia tidak memperolehnya. Maka orang yang semacam ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan merugi dan merugi dunia akhiratnya. Maka Nabi selalu doakan dengan mengatakan taisah, taisah, celaka dan celaka. Karena itu semua kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan harta-hartamu dan anak-anakmu itu melalaikan atau menghalangi untuk kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan hal itu, fa ulaika humul khasirun, maka merekalah orang-orang yang merugi. Bahkan juga di sini beliau menyebutkan di antara faedahnya, al-isyaratu ila anna man ta'allaqa bi syai'in ta'alluqan taman sara lahu mithlul 'abdi. Jadi ini sebuah isyarat. Siapa saja di antara kita, laki-laki maupun perempuan, yang menggantungkan hatinya, keinginannya kepada sesuatu dengan sebenar-benar penggantungannya, dengan sempurna, maka orang ini akan disandarkan sebagai hambanya. Sebagaimana Nabi menyebutkan dengan mengatakan abdu dinar wa abdul qatifa wa abdu dirham, hambahnya dinar, hambanya qatifa, karena dia menjadi hambanya harta. Seperti seakan-akan harta mengatakan, dinar mengatakan, kalau kamu ingin aku, tinggalkanlah salat. Kalau kamu ingin aku, maka jauhilah kedua orang tua. Berapa banyak hari ini orang mengejar dinar, dirham dan qatifa. Dengan apa? Dia memutuskan rahimnya, kedua orang tuanya dan sanak saudaranya, dan bahkan saudara kaum muslimin. Waliyatullah. Dan kemudian beliau menyebutkan di antara faedahnya, annahu yambagi lil insan an yakuna ridahu fima yuridillah wa sukhtuhu fima yaskhatullah la an yakuna dhalika taba'an lidunya li anna dunya faniyah. Kata beliau, hendak dan semestinya bagi manusia untuk menjadikan ridhonya itu kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, dan murkanya kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala murka, dan jangan dia jadikan keinginan dan hatinya ini mengikuti dunia, karena dunia yang dia ikuti, yang dia cari, saudaraku, adalah sifatnya adalah faniyah. Dia akan hilang. Berapa banyak kebahagiaan yang kita dapat di dunia, dia tidak akan abadi, dia akan semu. Hilang begitu saja. Dan bahkan dia akan berganti dari generasi ke generasi berikutnya. Maka oleh karenanya beliau mengingatkan bahwa zuhud itu adalah dia meninggalkan ya perkara dunia. Yang dia hanya ambil adalah perkara-perkara yang bisa mendatangkan manfaat baginya di akhirat. Artinya bukan berarti kita meninggalkan dunia, tidak. Atau kita biarkan begitu dia dunia, tidak. Akan tetapi kita hanya mengambil bagian dari dunia itu, hanya perkara-perkara dan hal-hal yang itu semua bisa membantu dan bermanfaat bagi kita kelak nanti di akhirat. Bahkan justru wara' itu meninggalkan sesuatu di dunia itu yang bisa memudaratkan kita kelak di akhirat. Dan ini saudaraku yang kami muliakan, hadis
Yang kedua dari babu zuhdi wal wara. Idzan kata muallif, fal hadits huna, adapun hadis yang tadi kita baca di sini, min babiz zuhdi wal wara jami'an. Artinya hadis yang berkaitan memotivasi kita, menganjurkan agar kita meningkatkan kualitas zuhud kita dan wara kita. Wa hadha huwa adh-dhahir. Dan ini secara zahirnya. Li'anna tarku ma yadurru wara. Karena meninggalkan apa-apa yang bisa mendatangkan mudarat itu bentuk di antara wara kita. Dan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat, itulah bentuk dari zuhud kita dari perkara dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita akan bacakan hadis setelahnya, yaitu hadisnya Ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimankibai. Faqala, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqul, idza amsayta fala tantadri as-sabah, wa idza asbahta fala tantadri al-masa', wa khudh min sihhatika li saqamika wa min hayatika li mautika. Akhrajahu al-Bukhari. Akhrajahu al-Bukhari kitabur raqaq babu qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya, raqam 6416. Kata muallif semoga Allah merahmati beliau, dari sahabat Nabi yaitu Ibnu Umar semoga Allah meridai mereka berdua, dia berkata, akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimankibai, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahuku atau kedua pundakku. Faqala, seraya bersabda dan berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib. Ambillah, atau jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau seperti orang yang gharib, maksudnya adalah orang yang asing. Aw abirus sabil, atau orang yang abirus sabil, artinya yang melintasi jalan, dalam hal ini yang kita kenal dengan musafir. Wa kana Ibnu Umar yaqul, kemudian Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, idza amsayta fala tantadir sabah, jika telah tiba waktu sore maka jangan menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadir masa, sebaliknya jika waktu pagi telah tiba maka jangan menunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika li saqamika, ambillah bagian dari sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika li mautik, dan ambillah bagian dari kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Hadis fima akhrajahu al-Bukhari. Saudaraku yang kami muliakan, tentu hadis ini sekali lagi kepada kita semua sebuah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua bagaimana sikap kita terhadap dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sikapnya tidak lain sebagaimana nasihat Nabi kepada sahabat yang mulia yaitu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah. Oleh karenanya kalau kita telaah di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam di fadilati Syekh Ibnu Rajab rahimahullahu jalla wa ala, beliau mengatakan bahwa hadal haditsu aslun fi qisaril amali fid dunya, bahwa hadis ini adalah hadis pokok atau asas di mana seseorang hendaklah memendekkan angan-angan di dunia, hendaklah dia memendekkan angan-angannya di dunia. Wa annal mu'mina la yanbaghi lahu an yattakhidha ad-dunya watanan wa maskanan fayatma'inna fiha. Karena seorang mukmin itu tidak pantas yang dia menjadikan dunia itu sebagai tempat dia berlabuh, dalam artian tempat dia berlabuh bahkan dia merasa tenang di dalamnya. Walakin, akan tetapi semestinya seorang mukmin itu, kata beliau, yanbaghi an yakuna fiha, hendaklah dia di dalam kehidupan dunia, ka'annahu ala janahi safar yuhayyi jihazahu lirrahil, seakan-akan
dia seperti orang yang lagi safar, maksudnya musafir, yang dia mempersiapkan sebuah bekal untuk dia menuju ke kampung halamannya yang abadi. Dialah akhirat. Maka oleh karenanya, bahkan beliau mengatakan, وَقَدِ اتَّفَقَتْ عَلَى ذَلِكَ وَصَيَّ الْأَنْبِيَ وَأَتْبَعِهِمْ. Begitulah wasiat-wasiat para nabi dan pengikut-pengikut para nabi. Dan di antara firman Allah Subhanahu wa taala, hakian an mu'min ali fir'aun, di mana Allah mengatakan, ya qaum innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaum, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah mata, maksudnya adalah kenikmatan yang sifatnya sementara. Berapa banyak hari ini kita melihat kenikmatan-kenikmatan di dunia, namun sifatnya sementara. Berapa banyak orang menikmati harta, limpahan harta, tetapi sifatnya sementara. Berapa banyak orang menikmati faras, cantiknya wajah yang Allah berikan, tetapi sifatnya sementara. Berapa banyak orang menikmati tampannya sebuah wajah, tapi sifatnya sementara. Berapa banyak orang menikmati jabatan dan kedudukan dan juga sifatnya sementara. Dia akan berganti dari generasi ke generasi. Dan gitulah kehidupan dunia. Setiap kenikmatan di dalamnya, Allah mengatakan mata. Maksudnya kenikmatan yang sifatnya semu atau sementara. Wa innal akhirah, dan Allah ingatkan bahwasanya kehidupan akhirat itu adalah hiya darul qarar. Artinya tempat yang abadi yang nanti kita akan menetap di dalamnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, mali, kata beliau, apalah artinya dunia bagiku, kata Nabi. Mali, apalah dunia ini bagiku. Walid dunia, apa juga urusanku dengan dunia. Innama mathali wa mathalu dunia, sesungguhnya perumpamaan aku dengan perumpamaan dunia itu, kamathali rakib, seperti orang yang mengendara. Qala fi dhillin sajarah. Seorang yang rakib mengendara, dia pasti akan singgah, menepi di sebuah pohon untuk ya istirahat sejenak, mencari perlindungan karena teriknya matahari atau karena angin atau hujan. Dia akan singgah di bawah pohon tersebut. Tsumma raha, kemudian dia istirahat. Wa tarakaha, kemudian dia akan tinggalkan pohon tersebut. Begitulah kehidupan kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dunia ini. Maka oleh karenanya, saudara dan kaum muslimin yang kami muliakan, begitulah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kita, yang mestinya kita harus tingkatkan kualitas zuhud dan wara' kita. Dan kita akan lanjutkan bacaan hadis ini di segmen berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kemudian juga beliau menyebutkan di sini, wa idza lam takunid dunya li mu'min dara iqamatin wa la watanan fayambaghi an yakuna haluhu fiha ala hadi halain. Kalaulah kehidupan seorang mukmin dunianya itu dia tidak menjadikan sebagai kehidupan yang dia akan selamanya di dalamnya. Akan tetapi hendaklah dia menjalankan sebuah nasihat atau wejangan dan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya dia jadikan dunia yang hari ini dia jalani hendaklah menjadikan dua solusinya. Imma an yakuna ka'anahu gharib, atau seakan-akan dia seperti orang yang asing. Muqimun fi baladi ghurbah. Dia orang asing, meskipun dia mukim di suatu daerah, tetapi dia
di daerah tersebut adalah orang yang asing. Au yakunu ka'annahu musafir, atau seakan-akan dia orang yang musafir, ghair mukim. Tentu dia tidak termasuk orang yang mukim, tetapi dia akan berpindah ke suatu daerah, kemudian berpindah lagi, artinya dia melintasi. Nah, oleh karenanya saudaraku yang kami muliakan, hadis ini bagaimana Nabi SAW mengajarkan sama kita tentang sikap kita kepada dunia. Dan tentu Nabi SAW saat menyebutkan wasiat ini kepada sahabatnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi meletakkan tangannya di pundak sahabat yang mulia, dan ini menunjukkan bahwa apa yang ingin disampaikan oleh Nabi agar Ibnu Umar itu fokus dan memperhatikan. Begitulah cara metode Nabi SAW memberikan wasiat dan wejangan kepada sahabat-sahabatnya yang mulia. Nah, kemudian Nabi SAW memberikan sebuah nasihat kepada sahabatnya untuk kita berada di dunia ini harus memilih di antara dua sikap yang mulia ini. Tidak ada pilihan yang ketiga, melainkan imah kita yang pertama atau imah yang kedua. Yang pertama kata beliau SAW, ka'annaka gharib, seakan-akan engkau adalah seorang yang asing. Sebagaimana beliau mengatakan orang asing itu mukimun, dia menetap, meskipun dia menetap di negeri yang orang, tetapi dia terasing di negeri orang. Coba lihat semisal kita atau saya berangkat ke negeri seberang atau negeri tetangga, katakanlah Malaysia atau Singapura atau Arab Saudi. Kemudian saya mukim di sana seminggu atau sebulan. Tetapi mukimnya saya di negara tersebut seperti orang yang asing, yang tentunya saya tidak akan fokus kepada apa yang saya cari di negeri tersebut. Artinya sesuai dengan apa yang saya ingin targetkan di sana. Kalau sudah kebutuhan dan aktivitas dan keinginan kita sudah tercapai, tentu kita akan kembali ke negeri kampung kita. Artinya kita mencari bekal atau kebutuhan yang untuk kita bawa ke negeri kita kembali, yaitu kampung kita. Meskipun kita terasing di negeri mereka. Semestinya begitulah dunia, seakan-akan kita orang yang asing. Yang artinya meskipun kita mukim sejenak di sini, yang kata Nabi entahkah 60 sampai 70, kalaupun seandainya lebih, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi meskipun kita mukim, tetapi kita orang yang asing, artinya pikiran kita, hati kita tidak cenderung kepada apa yang kita berada di dalamnya. Akan tetapi kita mencari perkara-perkara yang itu bermanfaat, bekal-bekal yang itu bisa bermanfaat untuk kita di kampung abadi kita, yaitu akhirat. Nah, kemudian yang kedua, kondisinya adalah seakan-akan kata Nabi, abirus sabil, engkau orang yang melintasi sebuah jalan, artinya orang yang musafir. Dia menyeberang atau melewati atau melintasi daerah yang satu dengan daerah yang lain. Coba lihat orang musafir itu. Dia hanya mengambil apa yang menjadi juga bekalnya. Dia tinggal, kemudian dia lintasi daerah. Kemudian setelah dia dapatkan apa yang menjadi tugas dan keinginan, kemudian dia akan meninggalkan sejenak dan sejenak. Artinya dia mengambil bekal untuk dia akan kembali ke kampung halamannya. Dan kampung halaman kita, dialah akhirat kita. Yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan buat kita, immah kita fil jannah atau immah kita fil nar. Dan kita berlindung sama Allah agar kita dijauhkan dari azab neraka Allah, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat sahabat yang mulia yaitu Ibnu Umar, dia berkata, "Idza amsayta fala tantadir as-sabah." Kalau seandainya kita berada di waktu sore, jangan menunggu sampai waktu pagi itu tiba. Karena kita faham bahwa saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang menjamin bagi kita kehidupan di esok harinya. Maka oleh karenanya, annal insan idza amsa, siapapun manusia apabila dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menemui waktu sore,
maka janganlah menunggu waktu subuh atau waktu pagi. Dan sebaliknya, jika dia diizinkan oleh Allah berada di waktu pagi, maka janganlah menunggu sampai waktu sore. Karena kita enggak tahu, saudaraku, ajal kita dan kematian kita. Karena mungkin bisa jadi ajal kita datang sebelum waktu tersebut tiba. Maka mubadarah, bersegeralah, jangan menunda dan jangan kita tunda-tunda, karena kematian tidak ada yang tahu. Karena kita faham kullu nafsin dha'ikatul maut, karena setiap yang berjiwa atau bernafs, dia akan merasakan yang namanya kematian. Kemudian beliau menyebutkan, wakhud min sihatika li saqamika wa min hayatika li mautika. Dan kemudian beliau menasihat sama kita agar kita memaksimalkan waktu sehat kita dengan amal-amal saleh sebelum ya kita itu tidak bisa apa-apa saat kita dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sehat, tentu kita bisa melakukan amal-amal saleh yang mungkin bisa kita lakukan. Jangan sampai waktu sakit, karena waktu sakit adalah waktu dan kondisi dan keadaan seseorang itu sulit untuk melakukan amal saleh. Maka oleh karenanya, manfaatkan waktu sehatmu dengan amal-amal saleh sebelum datang sakitmu. Begitu pula, manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang kematian. Karena kalau sudah kematian tiba, maka tidak ada amal. Akan tetapi yang ada adalah al-hisab wal-jasa. Dan oleh karenanya, hendaklah sama kita memperhatikan perkara ini. Bahkan di antara wasiat Nabi kepada seseorang, ketika Nabi memberikan wejangan dan nasihat kepadanya, Nabi mengatakan, Ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan waktu lima sebelum datangnya lima. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik. Waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Waginaka qabla faqrik. Kemudian kayamu sebelum datang miskinmu. Wa faragaka qabla syughlik. Dan waktu kosongmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautik. Dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Artinya, fal wajib alal mu'min. Hendaklah bagi seorang yang beriman, wajib dan wajib, al-mubadarah bil amal salihah, untuk bersegera melakukan amal-amal salih. Sebelum, kita enggak akan mampu melakukan amal salih tersebut. Semisal sakit, karena sakit adalah kondisi yang sulit untuk kita melakukan amal-amal saleh. Sebelum datang waktu miskinmu, karena waktu miskin itu sulit untuk kita melakukan amal-amal saleh. Sebelum datang waktu sibukmu, karena waktu sibuk itu sulit untuk kita beramal-amal saleh. Sebelum datang kematianmu, karena kematian tidak lagi disata amal, akan tetapi hanya hisab dan al-jaza. Oleh karenanya, saudara-saudara yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada hanyalah kesedihan dan kehinaan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah dari sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu. Min qabli an ya'tiya ahadukumul maut. Sebelum datang ajal atau kematian dari salah seorang dari kamu. Fayaqul, kemudian baru dia sadar dan berkata kepada Allah, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya engkau tunda sejenak saja ajalku ini, fa asaddaq, aku akan bersedekah, wa aku minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, tidak ada yang bisa mengakhirkan sebuah nyawa apabila sudah datang ajalnya. Wallahu khabir bima ta'malu, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kita lakukan. Oleh karenanya, saudaraku yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita semua, semisal kehidupan, semisal waktu sehat, semisal waktu muda, semisal waktu sehat kita
kemudian kaya kita dan kehidupan kita hari ini. Oleh karenanya, saudaraku yang kami muliakan, tentu di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, beliau menyebutkan az-zuhdu fid dunya. Hendaklah seseorang itu zuhud di dalam dunia. Seperti yang kita jelaskan, zuhud itu bukan berarti dia meninggalkan dunia, tidak, tetapi dia ambil perkara-perkara dunia, namun yang dia ambil hanyalah perkara-perkara dan segala hal yang itu bermanfaat untuk dirinya sebagai kebekal di akhirat Allah, di akhirat kelak. Wa anal insan layak takhiduha mautinan, dan dia tidak akan menjadikan dunia itu sebagai tempat tinggalnya yang abadi, bal mu'abbiran, akan tetapi itu sebagai tempat dia mu'abbir, yaitu sebagai tempat persinggahan saja yang dia akan tinggalkan dan dia akan menuju kampung halaman. Itulah akhirat, sebagaimana nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pilihan kita tidak ada ketiga, keempat, kelima, hanya pilihan satu atau dua di antara dua hal ini. Imma kita seperti orang yang asing, atau imma kita seperti orang yang musafir, yaitu abirus sabil. Yang kedua, beliau memberikan sebuah faedah, al-i'tibar bihadil wasiyah. Hendaklah kita mengambil sebuah ibrah, pelajaran dari wasiatnya Ibnu Umar. Dia mengatakan, idza amsayta fala tantadiris sabah, wa idza asbahta fala tantadiril masah. Jika kita berada di sore hari, jangan tunggu waktu pagi. Begitu pula, jika kita berada di pagi hari, jangan sampai tunggu waktu sore hari. Maka mubadarahlah, bersegeralah kita untuk beramal saleh. Kemudian beliau menyebutkan faedah yang berikutnya, anal insan al hazim ladzi yaqtani al fursa ya'khudh min nasiha lil marad wa min al hayy lil maut. Orang yang benar-benar memperhatikan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, dia memperbaik kehidupannya dengan dia mengambil kesempatan-kesempatan seperti waktu sehatnya, dia gunakan untuk beramal saleh sebelum datang sakitnya. Dia manfaatkan waktu hidupnya dengan sebaik-baiknya sebelum datang kematian. Dia manfaatkan waktu kayahnya, dia manfaatkan waktu luangnya sebelum datang miskin dan waktu sibuknya. Saudaraku yang kami muliakan, inilah bacaan kita di kesempatan kali ini, yang kita semua diingatkan oleh mu'alif hadal kitab untuk terus memperbaiki kualitas dan sikap kita dalam hal ini masalah zuhud dan kemudian wara' dalam perkara dunia. Sekali lagi, zuhud bukan berarti kita meninggalkan dunia atau cuek dari dunia. Tidak, tetapi kita mengambil bagian dunia itu sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat kepada kita kelak di akhirat. Juga kita meninggalkan perkara-perkara yang bisa memudaratkan kita nanti di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga apa yang menjadi bacaan kita bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.